Halo, saya Meidia Narayana dari Indonesia sedang bermagang untuk di ASEAN. Berikut salah satu berita mengenai keunikan budaya di Pakistan yang dapat Anda baca di situs di ASEAN. Di sebagian besar wilayah Pakistan, di mana musim panas berlangsung selama sekitar 8 bulan, ditambah dengan kekurangan tenaga listrik berkepanjangan hingga 22 jam sehari, kipas tangan merupakan sumber kesejukan. Kipas tangan telah digunakan pada musim panas sejak zaman dahulu, sebelum adanya listrik. Namun, hingga saat ini, di abad ke-21, permintaan akan kipas tangan tidak hilang, terutama di daerah pedesaan di Pakistan. Kipas tangan merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Pembuatan kipas ini bahkan menjadi industri rumahan, di mana seluruh anggota keluarga terlibat dalam pembuatannya. Kipas buatan tangan Pakistan berbeda dengan kipas tangan di China atau negara Asia lainnya. Biasanya, kipas tangan yang dijual di Pakistan berbentuk setengah lingkaran atau kotak. Berharga sangat murah, namun kipas cantik dengan bordiran yang indah dijual dengan harga yang cukup mahal. Kipas tangan berbordir ini seringkali digunakan sebagai dekorasi maupun hadiah. Baca situs di ASEAN di theasian.asia untuk mengetahui keunikan lain dari berbagai negara dan berita-berita penting lainnya. Terima kasih.